sering mengusik publik. Kejadian dapat menggalang perhatian. Kadang timbul beda persepsi dan interpretasi. Tak jarang adu argumentasi. Namun, selalu ada ruang diskusi. Berbagi wawasan dan pengetahuan. Digitalk pun hadir untuk saling memahami. Simak setiap Senin sampai Jumat. Digitalk pun hadir untuk saling memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan pemirsa Yuji TV dalam program Yuji Talk eksklusif. Bersama saya Guntur Eka Saputra yang kali ini akan menjadi pembicara juga dalam kegiatan program kali ini, yaitu adalah mengangkat tema smart farming. Ini mana smart farming merupakan salah satu juga hal yang bisa dimanfaatkan untuk Indonesia, yang dimana juga ini merupakan kaitannya dengan pertanian Indonesia karena Indonesia memiliki lahan dan juga wilayah yang sangat luas tentunya untuk menunjang kehidupan di masa depan. Dan tentunya pemirsa YouTube TV dapat mengakses kegiatan juga untuk tayangan YouTV ini dengan berbagai cara gitu ya, diantaranya adalah dengan channel 32 WF di TV digital dan channel 54 WF TV analog, serta dapat juga mengakses melalui live streaming yaitu di www.tv.gunadharma.ac.id dan www.jtv.co.id, serta dapat juga pemirsa YouTV yang dimana selalu dengan menggunakan smartphone-nya dapat menginstal yaitu di App Store dan Play Store dengan YouTV Mobile. Dan kegiatan ini tentunya saya tidak sendiri, tapi saya juga temani dengan narasumber juga yang pastinya pada hadir di kali ini adalah yang ada di studio. Dan tapi kegiatan ini juga merupakan kolaborasi antara live streaming dan juga dengan platform Zoom yang pastinya ada narasumber juga, dan juga kegiatan ini disaksikan di berbagai channel lainnya. Dan untuk itu saya perkenalkan narasumber saya yang sudah berada di studio kali ini, itu adalah Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma, Eskom MSc yang merupakan Direktur Pascasarjana Program Teknologi dan Teknik Universitas Gunadarma. Halo, selamat pagi Pak Bembi. Selamat pagi Mas Guntur. Betul. Jadi Mas TV saya panggilnya Pak Bembi karena sapaannya adalah Pak Bembi. Iya betul, silakan. Betul. Nah Pak Bembi, ini smart farming ini luar biasa sekali sebenarnya. Ya mungkin kalau di universitas perguruan tinggi yang memang notabene adalah pertanian, maka itu tidak asing. Betul. Ya, jadi teknologinya pasti selalu mengusung dengan pertanian, smart farming gitu ya. Katakanlah memang yang berhubungan dengan perut manusia, Pak. Kira-kira begitu. Betul. Nah, tapi sebelum saya tanya ke Pak Bembi, saya mau nyapa dulu nih narasumber yang sudah tergabung dalam platform Zoom. Ya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu, selamat pagi, salam hormat Bapak Fauzan Humaidi yang merupakan Research and Development Director Great Giant Foods. Halo, selamat pagi, salam hormat, Pak. Selamat pagi, Mas Guntur. Gimana kabarnya Pak di sana Pak? Selamat pagi, baik. Selamat pagi Pak. Iya, cerah ya Pak ya, harus cerah Pak dan semangat nih, pasti pagi soalnya. Baik. Ya. Pak Fauzan, nanti saya kembali lagi Pak Fauzan. Ya, izinkan kami untuk menyapa kembali narasumber yang sudah tergabung dalam platform Zoom, yaitu adalah Bapak Insinyur Yohanes Kurnia MSc yang merupakan praktisi industri serta tim UG Tenor Pak. Halo, selamat pagi Pak Yo. Baik Pak Yo, ya kami belum bisa mendengar tapi semoga bisa mendengar dengan baik pemirsa Yuji TV di sana. Ya baik, semoga ya, ini sudah dia. Nah iya baik, kami sudah bisa dengan jelas Pak Yo. Siap. Sehat selalu. Baik Pak Yo. Pagi Pak Yo. Pak Yo sudah siap nih ya dengan pertanyaan dari saya tentunya tentang smart farming dan UG Technopark. Oke, baik. Karena kita harus mengenalkan nih bahwa Gunadarma punya UG Technopark ya. Ini luar biasa sekali. Baik, Pak, nanti saya kembali lagi juga dengan Bapak Fauzan tentunya. Nah, saya kembali ke Pak Bembi. Tadi saya baca artikel Pak Bembi bahwa di tahun, menurut FAO, di tahun 2050 kemungkinan prediksi jumlah penduduk manusia adalah 9,5 sampai 9,6 miliar. Yeah. Yang artinya bahwa saat ini harus dipersiapkan, ditingkatkan produksi pertanian itu sebesar 75%. Nah, kira-kira sebelum ke sana, apa sih sebenarnya smart farming ini, Pak Bembi? Baik. Jadi sebetulnya kalau kita dengarkan farming atau pertanian kan sudah memang negara kita mungkin dominan antara farming dengan ini ya, perikanan ya, dua itu ya, karena kita sebut dulu dengan negara agraris ya gitu ya. Kemudian
kemudian pertanian sudah ibaratnya Indonesia itu identik dengan pertanian gitu. Tapi sekarang dengan tadi data-data yang Mas Guntur bacakan tadi, data FAO, memang pertumbuhan jumlah penduduk dengan jumlah pangan ini nggak berimbang nih Mas Guntur, gitu ya? Betul. Gak berimbang. Nah, ketidakberimbangan itu tentunya berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu negara ya. Nah, ini tentunya perlu ada tadi 75% ya peningkatan ya. Ini luar biasa ya, peningkatan yang besar sekali ya. Nah, untuk mengarah ke sana tentunya perlu strategi yang tentunya efektif dan efisien ya dalam meningkatkan produksi pertanian tadi. Nah, salah satu strateginya adalah dengan melakukan otomasi di bidang pertanian ya, yang istilah kerennya sekarang adalah smart farming atau smart and precision farming ya. Jadi tidak hanya smart tapi juga presisi gitu. Nah, ini yang kenapa kok presisi, karena berbagai treatment terhadap tanaman sebagainya tentunya harus takaran segalanya harus presisi. Nah, itu semua dikendalikan dengan berbantuan sistem cerdas. Nah, makanya ada smart di depannya itu Mas Guntur. Nah, itu kira-kira seperti itu Mas. Oke. Nah, tadi diumumkan dengan kata kunci presisi Pak, muncul presisi. Presisi kan mendekati ya. Tidak 100% katakanlah sama gitu. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih harus presisi, tidak menggunakan kata prediksi? Padahal sebenarnya prediksi kita bisa saja dengan smart farming, bahwa oh ternyata unsur hara di sana sekian persen, maka otomatis pupuk yang digunakan katakanlah harus lebih banyak dibandingkan dengan unsur yang berbeda di sana. Kenapa tidak prediksi Pak, hanya presisi? Jadi ketika kita bicara takaran tentunya kan tanaman juga punya, ya kayak kita dosis obat ya, pasti punya takaran itu ya. Kita biasanya akan melihat dengan beberapa sensor di lapangan, deteksi kebutuhannya seberapa besar, kemudian akan men-treatmentnya dengan dosis yang tentunya sesuai gitu ya, yang tepat untuk keadaan itu. Jadi setiap tanaman itu bisa punya, setiap lahan ya katakan ya, itu bisa punya treatment berbeda-beda tergantung dari hasil pembacaan sensor di lapangan ya. Betul. Hasil atau kondisi tanaman itu di lapangan, sehingga tidak semua bisa generalisasi semua kita kasih katakan misalnya menggunakan penyemprotan gitu ya. Tidak semua harus disemprot misalnya gitu ya. Beberapa saja yang terdeteksi misalnya membutuhkan treatment itu saja yang semprot misalnya ya. Nah, lainnya tidak usah karena kan tidak sakit gitu ya misalnya ya. Ini yang sebut dengan tadi ya, ada smart, dia bisa cerdas melihat itu dan juga presisi. Karena bisa sesuai dengan berapa sih dosis yang dibutuhkan gitu ya untuk tanaman tadi Ustaz gitu. Oke, baik. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi bahkan memang membutuhkan kecerdasan buatan ya. Betul. Nah, artinya luar biasa ini berarti tidak hanya mungkin orang pertanian saja background-nya, tapi juga orang-orang teknologi di belakang layar untuk melakukan hal tersebut. Baik. Nah, sekarang saya ke Pak Yohanes. Pak Yohanes, mohon izin, bisa dengar suara kami? Baik, Pak Yohanes. Dengan definisi smart farming, gitu ya, konsep yang sudah disampaikan oleh Pak Bembi. Nah, ini berarti tandanya ada katakanlah teknologi sebelumnya yang mungkin bisa dikatakan sebagai conventional farming. Nah, ini sebenarnya perbedaan konsepnya itu seperti apa antara conventional farming dengan smart farming saat ini? Mungkin Pak Yo bisa berbagi dengan kami nih. Oke, baik, sudah bisa. Oke. Ya, kami ulang Pak Yo, mohon maaf mungkin ada kendala teknis ya dari sini. Ya, tadi Pak Bembi sudah menjelaskan mengenai tentang smart farming seperti itu konseptualnya, dengan juga akhirnya ada kata presisi yang menandakan bahwa memang dibutuhkan kesesuaian sehingga mungkin nanti meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi tentunya. Dalam kaidahnya mungkin kalau di industri adalah berhubungan dengan finansial tentunya dalam hal ini ya, seperti itu untuk produktivitas. Nah, tapi sebelumnya pasti kan ada konvensional farming. Nah, ini kenapa harus dilakukan smart farming? Sedangkan mungkin konvensional farming saat ini juga masih bisa digunakan, apalagi terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Gimana tanggapannya Pak Yohanes? Oke, baik. Mungkin sebenarnya ada kendala Pak Bembi, ya, tapi nggak apa-apa. Tetap kita harus berjalan ya. The show must go on. Apakah seperti itu? Baik. Yeah. Nah, terkait dengan smart farming ini, sebenarnya Universitas Gunadarma juga memiliki program agroteknologi. Ini merupakan juga katakanlah program studi yang katakan baru, tapi juga menorehkan prestasi ini Pak Bembi. Nah, apakah memang smart farming ini cocok untuk program agroteknologi seperti itu, atau cocok juga dengan program lainnya di Universitas Gunadarma? Jadi kalau kita bicara sistem cerdas nih Mas Guntur ya, kita tidak hanya bicara mungkin bidang komputer saja ya, gitu ya.
Karena tentunya ada bidang-bidang tertentu penerapan sistem cerdas di bidang apa dulu nih, gitu. Betul. Ya. Nah, kita harus menyesuaikan ketika bicara sistem cerdas, maka tentu pasti ada orang komputernya. Ya, kemudian kalau kita bicara sistem cerdas di bidang pertanian, mestinya ada orang pertaniannya, kan gitu ya. Hmm. Nah, ini berarti sebetulnya untuk agroteknologi dengan sesuai sekali, cocok sekali di kita ada Prodi Agrotech. Dan memang saat ini kami berkolaborasi dengan Prodi Agrotech, gitu ya. Jadi di situ nanti bisa ada agroteknologi, sistem komputer, ya, kemudian ada informatika, sistem informasi, dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa berkolaborasi. Tentunya nanti ada kecerdasan artificial tadi ya, apalagi kita punya super komputer nih, komputer ya, DJI A100, DJI Kuan ya. Nah, itu semua sangat mendukung tentunya, karena kalau kita bicara sistem cerdas, kita juga bicara bagaimana kita mengajari sistem itu gitu ya, untuk bisa cerdas kan gitu ya. Jadi kita yang sebetulnya mendesain bagaimana kita membuat suatu sistem itu menjadi cerdas, dengan tentunya dengan data-data yang akurat, lengkap ya. Makin akurat datanya, makin akurat tentunya sistem juga akan semakin mendekati ya kecerdasan yang kita harapkan itu. Nah, ini tentunya kolaborasi berbagai bidang. Dan studi, program studi ini memang sudah terjadi gitu di Gudarma khususnya ya, terutama dalam penerapan smart farming. Oke, baik. Ini kata kunci dari Mas Nadiem juga, Pak. Kolaborasi, Pak. Kolaborasi, ya, betul. Kolaborasi. Ya. Kawin paksa ya. Hah? Kawin paksa katanya. Karena dengan kolaborasi kita bisa saling melengkapi satu sama betul. Lain. Baik. Nah, Pak Bemi juga menariknya adalah bahwa perguruan tinggi ini dituntut juga untuk bisa melahirkan lah, menciptakan sumber daya manusia yang siap katakan. Ya, mungkin kalau katakan siap apa ya harus siap gitu ya. Jadi harus terjun langsung mungkin. Untuk pelatihan mungkin pasti dilakukan. Tapi gimana caranya bahwa perguruan tinggi melahirkan hal tersebut dan siap untuk bisa langsung terjun tanpa harus diembel-embel katakanlah harus pelatihan dulu sekian bulan dan segala macam. Apakah ini perguruan tinggi salah satunya dari penerapan kampus merdeka? Betul. Nah, ini menjadi kunci juga nih Mas Guntur ya. Kebetulan saat ini memang kan sedang gencar ya Kampus Merdeka ya. Yang tujuan sebetulnya adalah bagaimana memberikan experience pengalaman bagi mahasiswa dalam ketika terjun di industri ya gitu ya. Sehingga pada saat kuliah sudah diberi bekal gitu ya dengan pendampingan dari perguruan tinggi dan juga pendampingan dari praktisi ya di industri itu. Nah, itu durasinya kalau nggak salah sekitar 6 bulan ya. Katakan misalnya magang contohnya ya. 6 bulan, tentunya mahasiswa magang selama 6 bulan di perusahaan pasti dapat sesuatu ya yang mereka bisa pelajari, yang mereka bisa pahami, begitu loh, begini loh ternyata suasana atau situasi di tempat bekerja. Ya, di lapangan lebih di lapangan. Ya. Nah, kebetulan ini inline dengan memang program Gunadarma ini di Technopark itu ya, Mas Guntur ya. Jadi memang tujuan awalnya sebetulnya ya untuk itu gitu ya, kita sudah mempersiapkan sebetulnya agar mahasiswa nanti bisa melakukan entah itu pemagangan, entah itu studi independen ataupun yang riset dan sebagainya di Technopark. Nah, kebetulan ya nanti kita akan ngobrol lagi bahwa kita teman-teman juga saat ini memperoleh kepercayaan dari pemerintah ya untuk memperoleh hibah program kompetisi kampus merdeka ini Mas Guntur yang harus dijalankan karena ini suatu amanah dan tentunya dapat memberikan akselerasi ya program kampus merdeka di Gunadarma. Baik. Nah, ini jawabannya luar biasa sekali Pak Bendi. Jadi tidak hanya buat pemirsa JUTV tapi saya juga terbuka ini ya tentang smart farming. Kebetulan penelitian saya juga ke arah sana. Semoga bisa cepat selesai. Menarik loh ini Mas Guntur. Menarik. Baik, sekarang izinkan saya menyapa Pak Fauzan. Fauzan bisa dengar suara kami dari studio dengan baik. Ya, jelas sekali. Siap, baik, masih Pak Fauzan. Nah, ini memang di perguruan tinggi khususnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi akhirnya memiliki program namanya Kampus Merdeka Pak Munijib. Nah, gimana Pak ini sebenarnya? Apakah smart farming ini memang diterapkan di industri di Indonesia ini sudah sejak lama atau baru mentransformasi Pak dari yang tadinya mungkin sudah dengan otomatisasi sekarang sudah menjadi penerapan di revolusi industri 4.0. Gimana Pak Fauzan? Iya, terima kasih Mas Guntur. Jadi implementasi smart farming sebetulnya kan ada beberapa tahapan ya yang kita harus lakukan. Pertama adalah kita mendasari semua operasional itu berdasarkan data. Jadi data insight. Kemudian data insight ini tentunya yang real time akan lebih bagus.
Kemudian tahapan kedua, kita berharap kita juga bergerak langsung ke arah yang namanya data analitik, sehingga menjadi dasar untuk decision support system di dalam operasional. Baru tahapan terakhirnya adalah aplikasi. Nah, di Gereja Yen Pineapple di Lampung khususnya, dalam 5 tahun terakhir kita gencar untuk mengembangkan semuanya itu. Memang di sana sini masih ada kendala, dan saya kira kita mesti, kata kunci yang disampaikan Pak Tubagus tadi, Pak Maulana, Pak Pringgi, saya kira kita mesti note betul bahwa kolaborasi pada akhirnya menjadi kunci untuk kita bisa lebih cepat maju. Karena diakui atau tidak, pertanian ke depan itu sangat tergantung pada bagaimana kecepatan kita beradaptasi dengan teknologi baru. Kalau tadi di awal pembicaraan saya kira menarik, Bimbi katakan bahwa isu terbesar ke depan adalah kekurangan pangan, dan diharapkan teknologi smart farming ini bisa menjadi, memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan produktivitas itu. Dalam konteks apa namanya yang disampaikan tadi mengenai Kampus Merdeka ya, kita so far sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi juga. Karena kita menyadari bahwa masa depan itu milik anak-anak muda. Dan petani, pertanian kita itu sangat tergantung pada anak-anak muda. Kalau anak-anak muda kita abai terhadap pertanian, ya kita sangat berbahaya ke depan. Ketergantungan dengan impor, kekurangan pangan, dan sebagainya. Sebetulnya ini keprihatinan dunia, tapi Indonesia khususnya saya kira akan mempunyai PR yang jauh lebih banyak. Gitu Mas Guntur. Baik, Pak Fauzan. Nah, ini berarti tadi sudah disampaikan Pak Fauzan bahwa untuk industri ini sudah mulai merangkul, katakanlah ya, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ini suatu hal yang baik Pak sebenarnya Pak, karena berarti benar adalah generasi muda, adalah generasi penerus bangsa tentunya nih Pak, Pak Fauzan. Nah, terkait hal tersebut Pak Fauzan, saya ingin sekali tahu sebenarnya, apakah memang sebenarnya generasi muda kita, khususnya mahasiswa ini, itu masih tertarik Pak dengan hal pertanian Pak? Tidak hanya yang bernotabene di perguruan tinggi, di pertanian, tapi juga adalah memang yang di luar dari perguruan tinggi, katakanlah non pertanian Pak. Apakah tertarik Pak, atau hanya misalkan ya udahlah saya maunya pakai aplikasi aja lah gitu ya. Jarang yang Pak mungkin yang sekarang mau turun Pak ke sawah Pak, katakanlah tanda kutip seperti itu. Gimana Pak Fauzan? Iya. Yeah. Saya kira kita mesti melihat dulu ya, kenapa anak muda ini kurang tertarik pada bidang pertanian. Ada survei yang bagus ini, survei dilakukan di Afrika yang generasi mudanya paling banyak persentasenya di seluruh dunia. Mereka ditanya, kenapa tidak tertarik dengan kegiatan pertanian? Nah, hasil surveinya itu menarik. 48% itu mereka menjawab bahwa low income pertanian itu, kemudian high risk, lalu nggak ada prospek. 48% ini hampir 50% dari angkatan muda itu ditanya, jawabannya begitu. Saya kira ini mewakili juga Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu saya kira kalau ditanya juga begitu. Nah, kemudian 34% itu mengatakan kegiatan pertanian di desa itu membosankan. It's boring katanya. Kemudian sisanya itu mereka mengatakan, aduh ini nggak ada kebanggaannya, no pride terjadi pertanian. Nah, saya kira tantangan apa namanya dari perspektif anak muda ini mesti kita apa namanya bantu untuk coba buktikan bahwa pertanian itu punya masa depan yang baik, punya tidak membosankan ya, kemudian apa namanya membanggakan begitu kira-kira. Gitu Mas Guntur. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya Pak Bimbi ya. Iya, betul. Tantangan ya. Sekali ya. Luar biasa. Baik. Pak Bimbi, tadi Pak Bimbi sudah menyebutkan UG Teknopark. Iya. Iya, nah ini sekarang Pak Bimbi kita akan lihat dulu pemirsa JTV sebenarnya apa itu UG Teknopark ya. Untuk itu mari kita saksikan tayangan VT berikut ini.
Pemirsa UTV, kita baru saja menyaksikan bersama-sama yaitu adalah tayangan VT tentang UG Technopark yang luar biasa sekali. Nah, Pak Bembe, ini adalah salah satu bukti nyata tentunya bagi Universitas Gunadarma untuk menerapkan dari Kampus Merdeka menurut saya juga. Ini kolaborasi, dibutuhkan kata kunci juga Pak, kolaborasi tadi, henti-hentinya kolaborasi. Mungkin triple helix ya Pak, triple. Akademisi, pemerintah, juga industri. Nah, tadi saya melihat Pak, ada farming, ada smart gitu ya, ada pesona apa tuh tadi saya lupa ya, dan juga itu tadi juga ada katakanlah lahan-lahan yang sudah disiapkan ya seperti itu. Nah mungkin Pak Bim bisa cerita Pak, gimana perkembangan UG Technopark saat ini? Baik, UG Technopark memang sekarang sedang giat-giatnya ya dikembangkan ya, total ada 60 hektar UG Technopark, dan sekarang sudah sekitar 15-20 hektar ya yang dikembangkan ya, jadi sebenarnya sudah hampir separohnya nih gitu ya dikembangkan terus. Dan di tempat ada beberapa zona-zona nih Mas Guntur ya. Ada berbagai zona, ada systematic garden, ada macam-macam ya gitu ya. Antara lain salahnya adalah zona teknologi gitu tempat ya. Nah, zona teknologi ini di situ juga ada zona yang khusus memang kita ingin melakukan showcase mengenai smart farming. Nah, di situ sebetulnya saat ini sudah dibuat beberapa struktur ya untuk keperluan smart farming, ada greenhouse dan segala macamnya, ada hidroponik dan sebagainya ya. Dan itu semua nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk para mahasiswa ataupun mungkin masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh ya mengenai bagaimana teknologi smart farming misalnya ya. Dan tadi juga ada Pak Yohanes, juga ada kontribusi robotika di situ nanti ya. Gitu. Jadi robotics in agriculture ya, itu akan menarik lagi di Mas Guntur nih. Nah, itu yang terus sekarang sedang dikembangkan, dan nanti di tema tidak hanya sebagai teknologi park tapi juga sebagai edu park ya, gitu, ada agro park ya, nanti ada tourism park. Jadi itu sebagai kawasan yang terintegrasi sebetulnya ya. Jadi berbagai prodi itu dapat berkolaborasi di tempat atau tempat itu di Jitengopat. Demikian Mas Guntur. Oke, baik. Nah, sekarang saking luasnya tadi Pak, maka dibutuhkanlah zona blok-blok prioritas. Betul, ya. Betul. Nah, dengan berhubungan tersebut Pak, ini sebenarnya perguruan tinggi sendiri sebenarnya nggak, dalam tanda kutip, mungkin Pak, membutuhkan dukungan lah seperti itu. Ya. Dan tapi Universitas Gunadarma terus untuk sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit Pak. Betul. Ya, ya. Untuk bisa menyiapkan teknopark tersebut. Nah ini, kira-kira kesiapannya tuh berapa lama sih Pak sebenarnya, dimulai dari awal itu hingga mungkin hingga saat ini? Kalau nggak salah intensif mulai tahun 2015 ya gitu ya, di intensif ya, kalau persiapan sudah cukup lama ya, karena ini kan rencana jangka panjang ya gitu ya, dan itu terus berjalan dengan tahapan-tahapan tentunya yang harapannya nanti akan bisa cepat selesai kita gitu, selalu akselerasi. Tapi sekarang memang ada beberapa prioritas-prioritas yang sedang dikembangkan, karena kan luas sekali ya Mas Guntur ya, 60 hektar ya. Nanti juga ada hotel Mas Guntur gitu ya, okay, buat penginapan ya gitu ya. Jadi karena kalau dari sana nanti nginapnya di mana? Nah gitu ya, di pariwisata kan juga nanti bisa terlibat di situ misalnya ya gitu ya. Nah ini tentunya menjadi juga, kami juga melihat bahwa ini bisa menjadi suatu kawasan yang bisa digunakan untuk tadi triple helix ya. Betul. Jadi artinya industri bisa kita ajak untuk bergabung di Technopark. Karena sekarang gini Mas Guntur kendalanya, ketika Kampus Merdeka itu digaungkan ya, semua kampus pasti akan didorong untuk masang Kampus Merdeka ya. Misalnya mereka semua mengambil katakan magang nih. Kalau semua pergi ke industri semua magang, maka kapasitasnya kan terbatas di industri ya. Nah, kami mengambil inisiatif dengan di Technopark ini, kami menyediakan tempat nih. Ayo industri kita bergabung di sini, masak bareng di sini gitu, bareng gitu ya. Jadi koki bareng masak bersama mahasiswa gitu ya di Technopark. Jadi nanti industri bisa membuka, katakan mungkin laboratorium atau mungkin apa namanya tempat untuk mahasiswa magang di Technopark, supaya kapasitasnya bisa ditingkatkan gitu untuk menampung okay, mereka. Baik. Nah, nih, tadi industri ya Pak. Kalau gitu saya ke Pak Fauzan langsung. Pak Fauzan. Baik, saya kembali ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, tadi kita saksikan bersama-sama tentang kondisi UG Technopark saat ini yang merupakan mungkin Universitas Gunadarma sudah concern ke sana untuk melakukan salah satunya smart farming ya gitu. Betul. Pak Bembe. Nah, ini gimana Pak Fauzan tadi mengatakan bahwa tantangannya adalah ya menurut survei tadi bahwa anak muda mungkin belum tertarik ke sana karena low income. Nah, industri melihatnya gimana Pak? Akhirnya perguruan tinggi salah satu Universitas Gunadarma bisa memiliki UG Technopark ini, bisa langsung menerapkan tentang smart farming. Silakan Pak Fauzan. Ya,
selamat dulu ya untuk Pak Bibi dan tim ini, luar biasa sudah ada Teknopark. Saya sempat lihat di videonya saja Pak Bibi. Satu hal sebetulnya miniatur seperti itu sangat penting untuk katakanlah menarik dulu minat mahasiswa dalam hal praktek pertanian. Meskipun sebetulnya pertanian ini sangat luas ya, ada yang off-farm, ada yang on-farm gitu. Kadang-kadang konektivitas off-farm dan on-farm ini gak nyambung juga. Saya kira dengan adanya Teknopark itu bisa dikoneksikan antara PR-PR on-farm dengan PPR off-farm. Ya. Satu-satunya cara memang kolaborasi model seperti itu diharapkan akan menjadi satu model yang apa namanya diharapkan tidak hanya di Cianjur tapi di tempat-tempat lain juga ada, di Lampung ada, di mana-mana ada, sehingga orang anak-anak muda untuk belajar mengenai implementasi teknologi baru di pertanian itu seperti apa itu mudah melihatnya, tidak harus menempuh jarak yang jauh apalagi ke luar negeri ya. Saya kira kita akan coba jajaki Pak Bimbi. Kebetulan di Lampung ini kita juga sedang membuat satu namanya Society Research Center. Jadi research center, tapi di situ terlibat petani-petani yang mereka juga belajar bagaimana budidaya yang lebih smart, lebih produktif, lebih efisien gitu ya. Yang saya kira kita bisa nanti saling berbagi dan bagaimana siap. Mengembangkan itu semua, Pak. Mundur. Pak Ujian juga peduli, Pak, terhadap generasi muda. Ya. Berarti kolaborasi untuk Universitas Gunadarma juga tentunya, khususnya. Baik. Begitu, nanti Pak kita bahas di segmen 3, Pak, itu. Tentang kerjasama, Pak. Tenang saja. Oke, baik. Untuk pemirsa JUTV dan juga para narasumber tentunya yang pada saat ini menyaksikan di UG Talk eksklusif, kita akan segera kembali, yaitu pada segmen berikutnya, itu akan mengenai tentang bagaimana tentang robot cerdas. Ini salah satu penerapan teknologi dalam smart farming itu. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di program UG Talk eksklusif. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami, pemirsa JTV tentunya dalam program UG Talk eksklusif. Bersama kami, saya Guntur Eka Saputra dan juga narasumber di studio adalah Bapak Bembe. Baik, nah tadi segmen pertama kita sudah membahas mengenai yang luar biasa sekali, itu ada tentang smart farming dan juga bukti kepedulian Universitas Gunadarma dalam hal farming tersebut. Itu adalah salah satunya wujudnya ada UG Technopark. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas, itu luar biasa sekali, salah satu penerapan teknologinya adalah robot cerdas. Nah, kalau gini saya langsung nih untuk ke Pak Yohanes dulu nih. Oke, selamat pagi Pak Yohanes, bisa dengar suara kami dengan baik saat ini? Pagi Pak Guntur, kedengaran dengan jelas. Siap. Nah, nih Pak Yohanes juga merupakan ini ya Pak Pembimbing, salah satu tim juga untuk RoboFan ya. Nah, ini robot berarti singkatnya robot nih Pak Yohanes. Nah, nih. Sekarang saya tanya dulu nih sebenarnya Pak Yohanes, sebenarnya robot cerdas nih apa? Mungkin kalau saya pernah baca juga dan juga mungkin banyak film-film juga. Ini salah satu yang booming ini adalah robot Sophia yang bisa berinteraksi berbicara dengan manusia, katakan seperti itu. Nah, sebenarnya robot cerdas ini sebenarnya apa sih kaitannya? Silakan Pak Yohanes. Ya, jadi simpelnya adalah robot cerdas adalah kemampuan bagaimana mesin tersebut menerjemahkan langkah selanjutnya dan solusi selanjutnya yang dibutuhkan berdasarkan fakta data-data yang sudah dirangkum, kemudian disimulasikan menjadi sebuah logika pengambilan keputusan yang bertingkat sehingga bisa menghasilkan hasil solusi yang sangat baik.
Oke, baik. Nah, berhubungan robot cerdas tersebut itu sebenarnya gimana konsepnya nih, Pak? Ya, mungkin kalau sensor, ya pastilah ya. Gimana caranya dia bisa menangkap suara, apa yang bisa dimengerti gitu ya oleh manusia, kemudian dengan kecerdasan buatan. Sebenarnya apa di belakang ini? Nah, harus dibutuhkanlah dengan prosesor yang tinggi, kemudian penerapan algoritma kah, atau apa kira-kira yang paling penting dalam konsep robot cerdas? Silakan, Pak Yohanes. Jadi, untuk robotika cerdas, dia harus mempunyai yang namanya pemahaman tentang bagaimana dia menangkap semua sinyal-sinyal yang ada di lingkungannya, lingkungan sekitar. Jadi bagaimana penangkapannya tersebut harus cukup presisi, baik secara sensor. Sensor tersebut juga bukan hanya sembarang sensor yang kita hanya bisa menangkap data tertentu saja, tapi bagaimana mengkuantitasi daripada data tersebut menjadi sebuah langkah atau logika berikutnya diumpankan kepada pengambilan keputusan. Nah, tentunya ini juga harus diberikan sebuah konsep namanya machine learning. Jadi di sini tentu setiap data-data yang diambil, seperti dalam contohnya di sini smart farming, kita tahu bahwa petani akan menghadapi dalam 5 dan 10 tahun ke depan adalah perubahan iklim yang luar biasa. Dan perubahan iklim yang luar biasa ini tidak bisa dipahami hanya dari yang sudah dialami saat ini. Contohnya adalah, oh ya, konsep agro yang saat ini adalah dengan pH sekian, mungkin juga dengan penyediaan pupuk sekian. Tetapi juga harus dipahami bahwa perubahan iklim ini akan merubah semua secara total, baik bagaimana mengefektifkan pemberian pupuk, sehingga pupuk yang diberikan tersebut itu tentu harus diberikan dengan membandingkan apa yang terjadi, cuaca yang terjadi sekitarnya. Tentu ini disebut dengan smart farming dan disebut juga dengan robotika cerdas. Baik, nah berhubungan dengan robot cerdas ini, berarti tadi disampaikan Pak Yohanes ini, ada dua hal mungkin nih Pak Yohanes, secara teknikal dan non teknis. Nah kalau iklim kan non teknis ini sebenarnya. Nah berhubungan dengan katakanlah teknisnya seperti ini sebenarnya sudah siapkah Indonesia dengan penerapan hal tersebut, apalagi mungkin SDM-nya yang di lapangan gitu Pak, mungkin ya belum tentu mengerti tentang teknologi. Ini kesiapannya gimana dengan robot cerdas itu? Karena pasti ada harus ada sosialisasi dan pendampingan Pak Yo. Ya, saya rasa di industri di Indonesia saat ini sudah mulai menerapkan robotika cerdas, khususnya di bidang manufacturing ya Pak ya. Bagaimana robot tersebut bekerja sama dengan manusia saat memanufaktur sebuah produk. Dan saya rasa Indonesia mampu dan saat ini kita siap. Kesiapannya bisa dilihat dari pertama adalah beberapa industri yang sudah bergabung di dalam pembuatan robotika cerdas di bidang manufacturing ini bisa berkolaborasi bersama, khususnya dengan Gunadarma, dengan di sini dengan universitas, dengan akademisi tentunya. Dan saat ini dilakukan, terjadilah pembimbingan langsung, jadi mentoring terhadap para akademisi yang tentunya di sini dari teori tersebut bisa diimplementasikan langsung. Dan saya rasa kita cukup siap untuk menuju ke hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Yo ya. Jawabannya harus siap nih Pak Yo ya. Siap nggak siap, harus siap ya Pak Yo. Kira-kira begitu. Karena transformasi ya digital tersebut baik. Makasih Pak Yo. Nanti saya kembali lagi ke Pak Yohanes. Oke baik. Pak Bembi, ya. Tadi Pak Yo juga mengatakan selesai mentoring Pak. Betul. Nah mentoringnya dalam tanda kutip mungkin bukan hanya kepada sesama age gitu ya, rentang usia yang sama, tapi juga menyiapkan, apalagi kita ada akademisi, artinya kita menyiapkan mahasiswa dalam hal tersebut. Ini sebenarnya banyak nggak sih Pak yang tertarik dengan robot cerdas ini? Karena nanti saya mau bawa ke robot cerdas yang dibuat oleh Pak Bembi dan tim tentunya. Nah saya tahu Pak susah Pak sebenarnya, harus algoritma, kemudian tidak hanya tentang aplikasi pemrograman, tapi juga tentang pemahaman hardware yang dipilih. Gimana Pak Bembi selama ini? Iya, tadi benar apa yang dikatakan Pak Yohanes tadi ya, artinya. Dan saya percaya kalau Pak Yohanes bilang siap itu, saya percaya. Karena beliau itu di pelanggan pasukan robotnya banyak sekali ya. Betul. Di workshop beliau itu sudah banyak sekali robot yang dengan berbagai bidang ya. Terutama beliau di manufaktur ya, itu sudah eksis di beberapa industri juga. Dan saya juga beberapa generasi mudanya itu banyak yang terlibat di situ ya. Sehingga saya melihat kesiapan itu, Indonesia siap lah. Nah, mengenai minat tadi, Mas Gunter, sebetulnya minatnya luar biasa. Ya, minatnya luar biasa. Minatnya di depan aja apa pas lagi jalan, aduh susah.
mundur Pak. Iya, sebetulnya memang kalau kadang-kadang gini, kita bicara robot, robotika, pasti orang identik dengan C-3PO gitu ya, R2-D2 ya di Star Wars ya, atau robot yang berjalan ya gitu ya, Transformer gitu ya. Padahal robot itu kan tidak selalu harus seperti itu ya. Ada berbagai jenis robot ya, berbagai jenis robot tergantung dari fungsinya gitu ya. Dan dari beberapa judul-judul skripsi mahasiswa yang saya bimbing, itu banyak juga yang mengusulkan robot. Tapi memang untuk durasi yang pendek kan memang sulit ya untuk menjalankan robot, karena kalau bicara robotika itu berarti juga bicara itu multidisiplin Mas Guntur, ada algoritmanya, ada mekaniknya, ada elektroniknya, semuanya ada kecerdasan lagi sekarang ditambah ya. Jadi ada robot yang tidak cerdas, ada robot juga yang cerdas ya. Kalau kita pakai remote mungkin robotnya nggak cerdas ya. Tapi begitu kita robot itu tadi Pak Yohanes bilang robot harus mampu mendeteksi atau mengidentifikasi lingkungan sekitarnya. Gitu ya, sehingga membutuhkan sensor yang bisa membaca sekitar sehingga tidak nabrak orang, tidak nabrak objek gitu ya, bisa tahu dari mana mau pergi kemana gitu ya. Itu saya rasa itu bagian dari kecerdasan robot. Kecerdasan robot baik. Nah, kecerdasan robot ini adalah istilahnya sebenarnya sudah lama Pak, dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang saya ingat pas sekali adalah saya memainkan dengan catur Pak. Ya, catur lawan komputer Pak. Enggak menang sih Pak. Karena sudah dibuat dengan layaknya seperti expert lah, katakan seperti itu. Dan dia belajar dari pertandingan sebelumnya gitu. Betul, luar biasa sekali. Nah, artinya bahwa sudah dipikir Pak sejak lama. Bahwa gimana caranya perangkat keras yang katakanlah tidak bisa berbicara, akhirnya bisa berbicara, berinteraksi dengan kita. Kaitannya dengan smart farming tadi disebutkan dengan Pak Yo seperti pH Pak. Kemudian gimana caranya mengetahui unsur air mungkin di satu tanah tersebut. Gimana perlakuan tentang katakanlah pupuk Pak. Karena apalagi yang saya baca juga tentang diskusi tentang pupuk Pak. Pupuk juga menghasilkan katakanlah gas emisi rumah kaca Pak. Dengan hal tersebut. Nah, kira-kira Pak dengan kecerdasan buatan tersebut apakah mungkin juga efeknya dia hanya melakukan penerapan teknologi yang sifatnya meningkatkan produktivitas efisiensi tapi juga melengkapi gimana dampak yang mungkin ditimbulkan, gimana Pak Benny? Iya, jadi kalau kita bicara otomasi ya, otomasi biasanya orang identik dengan kalau gitu jumlah tenaga kerjanya berkurang ya, ya gitu ya, bicara otomasi. Tapi jangan salah juga bahwa ketika kita bicara otomasi, robotika, maka dibutuhkan juga pergeseran pekerjaan ya. Orang mungkin nyebutnya dengan istilah sekarang ada reskilling ya, upskilling, reskilling ya, bergeser posisi. Nanti akan butuh banyak tenaga kerja yang menghasilkan mungkin komponen robot atau maintenance gitu ya, banyak sekali yang berbeda. Jadi sebenarnya hanya bergeser saja, tidak berkurang. Nah, dampak negatifnya sih sebetulnya, ya dalam merancang robot tentu Pak Yohanes mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi bahwa kita harus tahu juga bagaimana mempunyai robot yang green gitu ya, yang bisa apa namanya hemat energi dan sebagainya ya, juga aman bagi manusia ya, tentunya harus dirancang dengan baik karena ketika kita bicara robot cerdas, kita lepas robotnya otonomus, kita harus benar-benar tahu persis bahwa robot itu tidak harmful ya, tidak mencelakai manusia gitu ya. Banyak film juga nih akhirnya ya. Iya, itu dia ya. Terminator ya. Iya, imajinasinya jadi seperti itu kan Pak Bambi. Betul. Baik, luar biasa Pak Bambi. Kalau gitu saya langsung ke Pak Yohanes, dia langsung dijawab. Pak Yohanes, terkait dengan robot cerdas tersebut gitu ya, jadi mungkin Pak Yohanes yang sudah dengan pengalaman yang luar biasa bersama tim juga concern sekali dengan robot cerdas ini, khususnya mungkin salah satunya di bidang teknologi smart farming. Nah, ini bukti kan ada juga katakanlah uji coba, uji kelayakan. Nah, kira-kira berapa lama sih Pak dikatakan bahwa layak robot cerdas tersebut untuk memang benar-benar dikatakan robot cerdas untuk smart farming? Mungkin bisa ditanggapi Pak Yohanes, silakan. Ya, untuk uji coba waktu tertentu tidak bisa diberikan. Kita tidak bisa mengatakan jumlah waktu tertentu. Tapi kita bisa katakan mungkin ada beberapa fase yang mesti kita lewati. Pertama, fasenya adalah bagaimana robot yang kita telah ciptakan itu cukup cerdas untuk menangkap informasi-informasi sekitar, lalu menghasilkan keputusan sesuai dengan data yang kita berikan kepada komputer tersebut. Sebagai contoh misalnya, kita berikan data bahwa jika dia menemukan situasi demikian, dia harus melakukan sebuah keputusan seperti ini. Tapi data yang diberikan kepada dia itu begitu banyak. Dan bagaimana robot tersebut bukan hanya mempunyai sistem logika satu tingkat atau dua tingkat, tapi bagaimana dia bisa menciptakan sebuah keputusan
yang kita bisa ciptakan sebagai, katakan sebagai kepintaran buatan. Jadi begitu banyaknya data yang tersebut yang ada, itu dibuatkan menjadi satu keputusan yang sederhana yang dilakukan oleh robot. Nah, bila sudah mencapai fase tersebut bisa dilakukan, mungkin kita akan masuk ke fase berikutnya sebutnya durability check. Jadi durability test adalah bagaimana robot tersebut bisa bekerja di lingkungan tersebut dengan waktu tertentu yang kita harapkan tentunya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah bagaimana robot tersebut bisa bekerja sama dengan manusia sekitar maupun lingkungan sekitar. Jadi ada tiga fase tersebut, itu pencapaian target, yang kemudian ada durability-nya, dan yang ketiga adalah bagaimana bereaksi dengan lingkungan sekitar. Dan baru robot tersebut bisa diimplementasikan di dalam industri yang kita harapkan, baik itu industri farming maupun industri manufacturing atau industri alat kesehatan. Oke, luar biasa sekali penjelasannya nih, terstruktur nih Pak Bendi. Ya, saya jadi makin paham Pak tentang robot cerdas ini tentunya. Ya, semoga pemirsa TV juga paham tentang robot cerdas. Nah, Pak Yohanes, terkait dengan tahapan tersebut, tadi di tahapan ketiga seingat saya adalah kolaborasi berdampingan dengan manusia, katakanlah seperti itu. Nah, banyak juga ketakutan akhirnya gitu ya di lapangan gitu ya. Berarti tandanya saya tidak bekerja lagi dong, gitu ya. Akankah kecerdasan ini ya dalam bentuk robot cerdas ini menggantikan manusia, atau justru sebenarnya membantu manusia untuk memang benar-benar untuk bisa membantu meningkatkan produktivitas tentunya. Apalagi tadi yang saya baca adalah harus 75% ditingkatkan pada saat mungkin diprediksi di 2050. Silakan Pak Yohanes bisa ditanggapi. Ya, kalau dikatakan menggantikan manusia, kita bisa mengatakan ya dan tidak. Ya adalah di satu waktu nanti manusia akan bertingkat menjadi lebih efisien dan efektif dalam penggunaan waktunya, sehingga dia akan berpikir lebih tinggi lagi dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari. Itu adalah iya. Tiga adalah bagaimanapun robot membutuhkan yang namanya input data atau memberi satu perbandingan atau referensi yang hanya bisa diberikan oleh manusia. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pekerjaan ini baik adanya? Yaitu adalah manusia yang bisa memberikan nilai atau kualitas tersebut. Dan ya dan tidak itu bisa memberikan jawaban tersebut. Satu saat nanti yang akan dicapai adalah bagaimana robot yang diberikan, yang diciptakan oleh manusia itu bersinergi sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas produksi ataupun efisiensi dan maksimalitas daripada hidup manusia di muka bumi ini. Itu yang kita harapkan semua sama-sama. Bagaimana kita menghadapi lingkungan sekitar, perubahan yang ada terjadi baik iklim dan yang lain yang begitu dinamik yang terjadi di 5 dan 10 tahun ke depan, dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut yang membuat kita akan menjadi lebih nyaman, lebih produktif, dan lebih maksimal. Dan tentunya lebih enak dalam hidup dan bagaimana memanfaatkan semua sumber daya yang ada di muka bumi ini. Itu yang kita harapkan bersama. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Penjelasan luar biasa sekali. Nah, Pak Bembi, jadi Pak Yohanes sudah menanggapi dengan hal tersebut. Artinya sebenarnya mungkin jangan takut ya, tapi harus siap juga. Gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya Ujas Gunadarma juga bersama Pak Bembi dan tim membuatlah penerapan tersebut robot cerdas. Ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, robot cerdas apa yang dibuat Pak? Nah, ini dalam kaitannya apakah pemenang kemenangan Ujas Gunadarma gitu ya dalam Liga 1 ini? Mungkin saya ceritakan Pak Bembi. Baik. Iya, jadi benar yang sampaikan oleh Pak Yaris bahwa robot-robot itu boleh dikatakan sebetulnya melakukan hal-hal yang ya boleh dikatakan yang repetitif ya, berulang, kemudian bisa juga yang situasinya berbahaya bagi manusia gitu. Jadi membantu sebetulnya, pasti lebih cenderung lebih suka mengenal istilah robot itu membantu kerja manusia ya. Ada hal-hal yang berisiko bagi manusia bisa dibantu oleh robot, dan untuk hal-hal yang berulang dan penuh presisi robot akan lebih baik bekerja karena kita supaya nggak terlalu, kita bisa berpikir untuk pengembangan selanjutnya gitu. Nah, terkait dengan tadi ya untuk penerapan di smart farming di Teknopark ya, sebenarnya Pak Yohanes ini juga salah satu tim yang khusus, memang Pak Yohanes memang fokus kepada penerapan robotika kan, beliau memang expert di bidang robotika. Sudah banyak produknya ya tentang robot, kalau kita lihat di media massa pun banyak sekali. Dan di tempat juga nanti akan terapkan, antara lain nanti ada farmbot ya, Pak Yohanes juga sudah punya farmbot yang bisa digunakan untuk urban farming ya. Jadi katakan di rumah atau di lahan kecil kita bisa menerapkan otomasi ya pertanian dengan robot. Kemudian kita juga akan diterapkan juga di smart greenhouse di Teknopark yang nanti akan dibantu oleh
robot juga ya, terutama untuk pertanian vertikal nih Pak, Mas Guntur. Karena tadi ya, lahan semakin sempit, betul, kebutuhan pangan semakin besar. Nah, gimana caranya nih ya? Akhirnya kita coba bereksperimen, cobalah kita coba lahan vertikal gitu ya, menggunakan vertical farm gitu ya, yang nanti menggunakan berbagai macam teknologi, antara lain ada aeroponik dan sebagainya ya, hidroponik, semua dikombin dengan greenhouse yang terkontrol ya, oleh sistem cerdas tentunya, dan dibantu oleh robot tadi dalam bekerja. Nah, ini yang akan kita terapkan di Jitanopark ya, bersama dengan Pak Yohanes tadi. Nah, ini salah satunya adalah program yang akan kami laksanakan untuk hibah PKKM tadi, okay. Ya, itu ya. Jadi ada dua prodi yang mendapatkan ini, yaitu sistem komputer dan juga pariwisata ya. Okay. Dan untuk sistem komputer ini diarahkan ke smart farming. Kenapa? Tadi seperti sampaikan Pak Fauzan tadi, butuh anak-anak muda yang aware dengan pertanian nih. Betul. Gitu ya. Kalau nggak kita arahkan, gitu ya. Ini loh menarik loh bidang ini, nanti harapannya muncul petani-petani milenial, gitu Mas. Oh, okay, betul. Petani milenial ya Pak ya? Petani milenial, oke. Iya. Okay. Istilah baru tuh Pak, saya izin foto kalau kayak gitu. Baik, nah kalau di sistem komputer tadi mengatakan adalah ditarik ke smart farming Pak. Nah itu sebenarnya sudah sejauh mana kesiapannya seperti ini, karena kan butuh waktu ya Pak ya. Ya butuh waktu, kemudian juga butuh apa namanya dalam tanda kutip penyiapan SDM-nya ya. Ya karena tidak mungkin hanya dosen, yang ini kolaborasi itu kan ya, antar juga dengan mahasiswa yang diajak untuk bisa ikut terjun langsung menyiapkan hal tersebut. Nah ini concern-nya sejauh mana Pak di sistem komputer ini? Kamu memilih kenapa diarahkan smart farming? Sebetulnya kami melihat ada banyak sekali penelitian-penelitian mahasiswa, ya, skripsi, wabah perusahaan ilmiah, sebagainya, itu mengarah ke pertanian. Okay. Gitu. Artinya sebetulnya antusiasme mahasiswa sebetulnya tinggi bidang pertanian itu. Ya. Tinggal kita bagaimana kita mengarahkan mereka, melibatkan mereka untuk terlibat situ. Tentunya kalau sudah punya keinginan, gitu ya, pastikan motivasinya harusnya lebih baik. Ya. Tinggal kita arahkan ke arah yang tepat, gitu ya. Dan kita supervisi tentunya baik itu oleh dosen maupun oleh praktisi kita, oleh industri yang berdampingan. Ibaratnya istilah saya punya istilahnya Dikti, ini kita masak di dapur bersama gitu ya. Okay. Industri, kampus, masaknya bareng nih gitu ya. Okay. Supaya maksudnya masakannya jadinya masakan yang lengkap gitu ya. Kira-kira gitu Mas Guntur. Oke, okay, baik. Yeah. Nah, ini menarik sekali ya. Sebenarnya positifnya banyak ya Kampus Merdeka ini. Banyak sekali. Dan hibah-hibah ya. Okay. Nah, kuncinya kesiapan dan mau mencoba. Betul. Ya gitu. Oke, okay, baik. Nah, sekarang saya ke Pak Fauzan. Mohon izin Pak Fauzan. Ya, Pak Fauzan, ini kalau di industri mungkin penerapannya ya, yang saya baca juga artikel contoh bisa saja dengan citra satelit Pak yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu, kemudian diolah, diproses oleh industri perusahaan untuk melihat gimana lahan dari yang dimiliki perusahaan tersebut itu bisa diolah, contoh dengan citra Landsat 8 atau citra satelit 1 atau Sentinel 1, Sentinel 2, A2B untuk melihat band-band tersebut, apakah unsur dari tanah ini cocok untuk dilakukan pertanian A ya dengan pertanian B dan tanda kutip seperti itu. Nah kalau sepengalaman dengan Pak Fauzan gini, apakah memang robot cerdas sudah diterapkan juga atau masih menggunakan teknologi-teknologi dengan image processing tersebut? Gimana Pak Fauzan, silakan. Ya, makasih Mas Guntur. Jadi di CGP ini beberapa tahun terakhir ini berusaha semaksimal mungkin itu menggantikan kultur labor intensif menjadi lebih technological intensif, kira-kira gitu. Salah satunya adalah penggunaan image dari drone terutama. Karena yang dibutuhkan adalah sebetulnya kan dua hal, Mas Guntur. Satu adalah mengenai akurasi atau presisinya. Yang kedua adalah mengenai uniformity. Jadi kadang-kadang kita tahu ya input yang berbeda-beda akan menghasilkan output yang bervariasi juga, sehingga bagaimana meminimalkan variasi input itu bisa di-capture oleh penggunaan image analysis melalui drone. Jadi kalau dulu di CGP itu orang melihat misalnya kualitas tanam gitu ya, karena kita tanam itu 1 tahun sampai 5.000 sampai 6.000 hektar. Coba dibayangkan kalau monitoringnya harus pakai mengandalkan visual monitoring, tentunya kan akan tidak
tercapture dan variabilitasnya nggak kelihatan, spasialnya nggak kelihatan. Tapi kalau dengan image analysis, dalam waktu 15 menit aja bisa mengcapture 10 hektar, 20 hektar, dan dengan kondisi variabilitas yang di mana letaknya, berapa jumlahnya itu bisa langsung dicapture. Nah, hal-hal seperti ini saya kira menjadi satu titik tolak ya untuk ke depan itu semakin banyak lagi diharapkan itu aplikasi istilah Pak Yohanes robotik lah ya, sensoring, image analysis atau smart farming gitu ya, atau apa IoT, machine learning dan sebagainya. Karena kita melihat bahwa uncertainty di dunia pertanian ini memang lumayan besar, terutama karena faktor iklim, baik iklim apa namanya global maupun mikroklimat. Sehingga kalau sekarang kita mencoba untuk secara perlahan-lahan mendapatkan sensor yang lebih bagus, sehingga bisa melihat bagaimana perkembangan dari mikroklimat itu yang nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil panen tidak terlambat. Nah, ini kata kunci yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan ini ya tentunya agak berbeda ya, kalau di teknopat ini semuanya bisa terkontrol gitu. Kalau di operasional ini salah satu hambatan kita adalah delivery datanya. Kita lagi mencoba mengembangkan LoRa untuk transmit data dan sebagainya. Gitu Pak Tunggu. Baik, Pak Fauzan tadi menyebutkan teknologi drone nih Pak. Ya, teknologi drone. Nah, yang saya baca juga nih Pak, Fauzan menarik juga. Jadi kalau untuk pertanian tertentu, itu kan mungkin bisa dimonitoring sekian minggu, per bulan. Mungkin ada juga yang per tahun Pak, gitu. Apakah kaitannya memang bisa dengan menggunakan drone gitu? Mungkin karena drone itu kan pasti Pak ada tantangannya. Ketinggian, kemudian jelajah terbang gitu ya Pak ya. Kemudian juga apakah perizinan dengan tinggi tertentu dan segala macam. Atau security, berhubungan dengan keamanan negara, katakan seperti itu. Nah, juga kalau yang per tahun Pak, itu tadi dengan menggunakan image processing seperti Sentinel 2A, 2B atau citra satelit lainnya yang bisa digunakan, walaupun mungkin ada hambatan seperti adanya cloud Pak, ya mungkin bisa dikurangi sekitar 10-20% dengan software tertentu. Nah, ini dengan operasional tersebut Pak, apakah mungkin juga dari pihak industri perusahaan ini akhirnya bertransformasi dengan menggunakan robot cerdas atau masih memikirkan apakah sudah siap dengan pendanaan, karena kan berhubungan dengan operasional itu banyak sekali Pak. Gimana, silakan Pak Fauzan. Iya, saya kira yang lebih urgent adalah bagaimana kita bisa melakukan secara cepat modeling. Nanti kaitannya dengan decision support system itu tentunya dalam jangka panjang adalah modeling yang berbasis pada data-data sensor yang kita punya selama sekian tahun katakanlah. Karena PR terbesar kebanyakan aplikasi smart farming di bidang pertanian untuk jangka panjang adalah mengenai konektivitas antara data banyak tapi tidak tidak akurat. Kemudian kalaupun akurat tidak diolah menjadi satu model tertentu yang bisa memprediksi kedepannya bagaimana kecenderungannya. Sehingga PR modeling ini benar-benar menurut saya mesti jadi perhatian kita semua. Itu yang disampaikan Pak Yohanes, saya sangat setuju. Kita punya data banyak pun tidak akan ini kalau kita tidak gunakan sebagai satu decision support system operasional. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Oke. Baik, nah menarik nih Pak. Pak Baby tentunya. Yeah. Kalau tadi misalkan dikatakan presisi, kesesuaian, berarti tanya perlakuan dari robot cerdas kepada satu tanam Pak. Anggaplah satu blok itu 30 hektar Pak. Yeah. Artinya pohon punya ID tertentu, perlakuannya berbeda. Gitu ya Pak. Itu sulit pasti Pak. Jadi gini Mas Guntur, tadi Pak Fauzan sampaikan bahwa tadi ya seperti juga Pak Yohanes sampaikan bahwa
bahwa iklim itu menentukan ya. Betul. Tadi Pak Fauzan fokus kepada microclimate ya, jadi yang di lokasi ya. Mereka menggunakan drone terbang. Betul. Dibanding menggunakan satelit ya. Karena satelit kendalanya banyak cloud dan sebagainya yang bisa menutupi, tapi kalau drone kan aman, relatif ketinggian tertentu itu bisa mengcover. Dan sekarang kamera-kamera drone juga bagus. Nah, tentunya kamera drone juga beda nih, Mas Guntur, ketika bicara pertanian. Misalnya menggunakan kamera multispektral ya untuk melihat bagaimana kesuburan tanaman, tanaman mana yang mengalami mungkin ada penyakitnya atau mengalami ketika kesuburan rendah sebagainya, itu kelihatan di image, di gambar ya. Sehingga kita nggak perlu ID sih ya. Jadi kita bisa lihat blok mana yang kira-kira perlu treatment khusus, blok mana yang tidak perlu treatment secara khusus gitu ya. Nanti biasanya antar drone pun juga bisa berkolaborasi nih Mas Guntur. Misalnya katakan satu drone survei melihat secara apa namanya dengan kamera multispektral, dia melihat mana lahan-lahan yang membutuhkan treatment. Drone kedua menggunakan data drone pertama ya, dia kemudian bisa diterapkan di flight plan. Drone kedua bisa melakukan penyemprotan dan hanya nyemprot yang ditandai oleh drone pertama, misalnya contohnya ya. Jadi teknologi seperti itu justru terlalu robot cerdas sih, karena kan drone itu atau sebenarnya lebih tepat disebut dengan UAV ya, unmanned aerial vehicle, itu sebenarnya robot terbang, gitu ya, robot terbang diberi kecerdasan. Betul. Ya, dia bisa tahu dengan parameter-parameter data yang ada, kemudian melakukan treatment terhadap lahan. Apalagi tadi Pak Fauzan bilang lahan 6.000 hektar luas sekali. Itu. Kita bicara tempat 64 dan luas ini 6.000 hektar. Ya, tapi tadi saya concern nih Pak dengan jelajah terbang, kemudian adalah dengan waktu. Mungkin dia menggunakan baterai gitu kan ya Pak, seperti itu. Nah, maka tadi saya tanyakan adalah gimana dengan teknologi yang dengan menggunakan image processing seperti citra satelit? Karena jenis tanaman ada yang per bulan, ada juga yang bisa per tahun. Seperti contoh sawit lah Pak ya. Sawit itu per tahun pasti. Nah, oke, ini menarik sekali Pak. Yeah. Nanti kita akan bahas lagi, tapi sekarang segmen ketiga tentang kerjasama Pak. Baik. Nah, ini tentang triple helix-nya, tentang pemerintah, akademisi dengan perguruan tinggi serta industri. Untuk itu, pemirsa UG TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di UG Talk Exclusive. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program UG Talk eksklusif, tentunya bersama kami di UG TV. Dan menarik sekali tadi segmen 1 dan segmen 2 mengenai tentang robot cerdas dan juga tentang UGT Technopark tentunya, dan kali ini dengan tema smart farming. Ya tadi disampaikan di awal tentang smart farming ini sebenarnya apa gitu ya, pertanian pintar ya, tapi yang pintar tidak hanya yang dibuat oleh manusia, tapi juga manusianya juga harus lebih pintar daripada apa yang dibuatnya, seperti itu. Baik, nah terkait dengan segmen ini kita akan membahas tentang ya, tentang triple helix tentunya, yang dibutuhkan kolaborasi berarti tanda kerjasama itu antara akademisi di perguruan tinggi, pemerintah dan juga industri ini. Tapi sebelum itu saya akan ke Pak Bembi dulu. Pak Bembi, tadi kita sudah singgung tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini sebenarnya apa makna MBKM ini Pak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi? Ya, penerapan MBKM ini memang harapannya sebenarnya tadi itu Mas Guntur, ada experience ya, jadi memberikan experience pada mahasiswa ketika lulus nanti. Mereka punya pengalaman ya dalam bekerja di industri, sehingga tidak canggung lagi lah dalam bekerja. Nah, ini hal ini beda dengan kegiatan magang biasa. Kalau mungkin kampus kalau magang udah sering banyak ya, udah magang ya. Kalau dulu mungkin magang istilahnya adalah on the job training, jadi mahasiswa harus siap semua baru bisa magang. Kalau sekarang MBKM ini sebetulnya mindsetnya adalah bagaimana mahasiswa ini bisa belajar langsung di lapangan. Yang didampingi oleh dosen pendamping dari kampus dan juga dari industri. Nah ini ada pergeseran paradigma nih Mas Guntur, tapi mungkin belum semuanya memahami ini. Jadi banyak sebanyak yang mengira bahwa magangnya MBKM itu kayak magang on the job training. Ya. Jadi mereka harus siap dulu, bisa apa saja, baru magang gitu ya. Itu paradigma saya dulu tetap. Betul, ya, dulu begitu ya. Kalau sekarang mahasiswa itu, jadi industri itu membantu juga memberi pelajaran kepada mahasiswa, makanya nanti ada konversi SKS mata kuliah, karena di saat yang sama juga berjalan semester mahasiswa reguler yang tidak mengambil MBKM. Mereka ikut kuliah reguler ya, tetapi capaian pembelajaran lulusannya harus sama.
Sehingga sebelum terjadi apa magang itu tentunya antara pihak kampus dengan industri harus duduk bareng dulu nih Mas Guntur, membicarakan apa saja yang dilakukan di tempat magang dan nanti kita sesuaikan dengan CPL gitu ya, capaian belajar lulusan ini. Udah cocok kan dengan mata kuliah yang ada di semester ini berjalan ya, nanti berdasarkan data-data itu baru kita bisa melakukan konversi. Berapa SKS yang dikonversi misalnya gitu ya. Oh, ternyata bisa 20 SKS gitu ya. Kan minimumnya 20 SKS ya untuk MBKM. Kemudian atau mungkin hanya 14 SKS misalnya karena yang 6 ini enggak, mata kuliah yang tertentu enggak bisa konversi karena tidak ada kegiatan itu di magang. Jadi itu yang perlu dibicarakan oleh industri. Jadi sebenarnya itu sih apa namanya dan ada sekarang ada 9 kegiatan MBKM-nya, BKP-nya ada 9. Satu lagi yang terbaru adalah bela negara, gitu ya, itu yang tambahannya. Baik, karena ini banyak sekali nih ya, MBKM ini menawarkan nih, Pak Bembi 18 SKS sampai 12 SKS. Mungkin perguruan tinggi juga akhirnya kaget, Pak. Gitu ya, kenapa harus 18 SKS? Padahal sebenarnya mungkin tidak sekonversi sebanyak itu, gitu kan, dengan capaian-capaian yang akhirnya memang dilakukan oleh mahasiswa. Ini sebenarnya harusnya adalah ketemu lagi nih, Pak, duduk bareng lagi. Duduk bareng lagi. Ya, tidak menyalahkan ABCD, tapi adalah kata kuncinya komunikasi. Gitu. Nah, berhubungan dengan MBKM nih, Pak Bendi, sebelum saya langsung ke Pak Fauzan ini, karena industri ya, gitu, Pak Fauzan, mohon izin nanti. Oke, nah ini adalah salah satunya seperti studi independen. Ya, proyek riset. Ya, kemudian tadi internship gitu ya. Nah, untuk concern di smart farming ini, itu cocoknya di program apa, Pak, kira-kira? Iya, bisa banyak sih, Mas Guntur ya. Bisa masuk ke studi independen ya, atau mahasiswa mengusulkan memiliki apa namanya ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa digarap ya di bidang itu. Kemudian bisa juga riset ya, misalnya contoh kami juga ini juga mau ada apa kerjasama dengan LIPI misalnya ya dalam hal itu. Kemudian juga bisa kegiatan terkait wirausahanya mungkin ya, karena kan untuk distribusi pertanian ini juga tidak hanya bicara di tadi Pak Afan mengatakan dengan off farm ya, on farmnya mungkin, tapi off farmnya bagaimana distribusinya nih gitu ya ke masyarakat. Kemudian juga nanti ada tadi ya proyek riset tadi ya, gitu ya. Nah ini semua sebenarnya bisa dilakukan, tentu tergantung pada skema apa yang sesuai untuk itu. Magang juga tadi ya, tentunya kalau magang di industri ya, tapi Regula Dama mencoba menawarkan bagaimana kami punya tanaman park nih, gitu ya, lahan ini bisa dijadikan sebagai tempat tadi dapur bersama nih, gitu ya. Jadi industri kami undang ke tanaman park ya, bisa membuka katakan mungkin lahan di situ ya untuk bekerja sama, mahasiswa bisa magang di situ dengan di bawah supervisi industri tentunya ya, karena kalau semuanya seluruh perguruan tinggi di Indonesia ini mengejar magang, itu mungkin kapasitas industri juga terbatas, Mas Guntur. Jadi itu jadi butuh kerjasama tadi triple helix ya, pemerintah, industri dan juga perguruan tinggi. Nah ini yang tentunya mudah-mudahan kita di sini ada Pak Fauzan dari Kerjain Food ya. Harap kita bisa kerjasama dengan Pak Fauzan juga nih ya, terkait dengan smart farming ya gitu. Kalau gitu saya langsung ke Pak Fauzan. Oke, Pak Fauzan, terima kasih masih bersama kami tentunya Pak Fauzan. Nah, Pak Fauzan tadi kami sampaikan juga memang MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka, akhirnya programnya ini menarik sekali ya, seperti tadi internship atau magang, kemudian studi independen, riset dan seperti itu. Ini Pak Fauzan selaku dari pihak industri, gimana tanggapannya tentang MBKM ini akhirnya dimunculkanlah yang dimana butuh dari kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi. Apakah sudah memang siap juga nih Pak Fauzan di perusahaannya dengan Gunadarma? Silakan Pak Fauzan. Ya, harus siap Pak Guntur. Karena memang kita sadari ya bahwa istilah kita itu kan kolaborasi itu betul-betul menjadi kata kunci yang penting untuk kita bisa bergerak lebih cepat, kemudian implementasi teknologi baru ya, yang di perusahaan tidak semua available gitu, termasuk SDM-nya. Jadi kalau kita tidak berkolaborasi ya akan ketinggalan. Nah tinggal kedai atau istilah-istilah baru sebetulnya yang MBKM ini kan salah satunya adalah Kedereta ya, kemudian Teknopark itu saya kira bisa menjadi satu model, Mas Guntur, yang kita mencari bentuk yang bisa dicontoh untuk bagaimana implementasi dari satu teknologi baru dalam bidang pertanian, karena ujung-ujungnya adalah competitiveness, Pak.
kita kita mencari teknologi baru sebetulnya kan konteksnya adalah bagaimana produk kita bisa kompetitif di pasar. Dan itu tantangannya besar sekali. Ya yang paling sederhana misalnya kawan-kawan ini sangat sangat apa namanya mudah mengikuti booming hidroponik gitu ya. Tapi ketika hidroponik sudah jalan lalu dijual ke pasar, nah pasarnya nggak kompetitif karena biaya produksinya terlalu tinggi. Nah ini salah satu tantangan juga bagaimana model itu termasuk mencakup apa namanya orientasi kepada price competitiveness di samping masalah implementasi penggunaan teknologi. Saya kira petani juga PR-nya di situ. Kalau mereka ingin mencontoh, tentunya mencontoh yang dipastikan dengan implementasi teknologi baru akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saya melihat ini berdasarkan pengalaman juga, Pak Guntur. Orang suka apa namanya termasuk beberapa pakar kadang-kadang mengabaikan fungsi teknologi ya, katakanlah misalnya betul bisa nggak sih image analisis itu bisa menggantikan analisa tanah, analisa daun gitu. Nah kita sudah bisa membuktikan bisa gitu, dan itu jauh lebih efisien dan cepat. Nah pertanyaannya adalah kalau ini kemudian akan menjadi contoh untuk macam-macam komoditi, tidak hanya nanas ya, ada mungkin tanaman keras yang lain, itu kan juga perlu pembelajaran lain lagi yang nggak mungkin kita kerjakan sendirian dong. Nah saya kira model teknopark dengan beberapa komoditi tanaman saya kira akan menjadi satu model pembelajaran cepat bagi tiga pihak ya, kita juga, perguruan tinggi juga, masyarakat sekitar juga, sehingga mereka tidak berandai-andai ya dalam hal implementasi teknologi, karena ya kita tahu semuanya itu resourcesnya terbatas, jadi mesti dipikirkan efektivitasnya apalagi di tingkat petani gitu. Mas Guntur, baik Pak, kalau gitu main kolaborasi berarti Great Giant Foods ditunggu Pak di Gunadarma Pak, khususnya di UGT Nopak Pak. Oke baik, kasih Pak Fauzan. Siap baik Pak Fauzan. Pak Fauzan, saya menarik nih, saya penasaran juga sebenarnya kalau industri itu senangnya tuh perguruan tinggi mahasiswanya tuh join riset gitu Pak, atau internship magang Pak sebenarnya, karena kalau berhubungan dengan magang berarti kan dia sudah harus mengerjakan proyek gitu kan Pak ya, seperti itu. Tapi kalau join riset berarti artinya ada temuan-temuan baru yang mungkin nanti bisa dimodelkan kemudian digunakan dalam suatu apa katakanlah pengembangan seperti itu. Gimana Pak Fauzan menanggapi hal ini? Iya, kita lebih tertarik dan apa namanya kedepannya mengembangkan joint research. Jadi dengan joint research itu mahasiswa juga punya rencana yang tentunya dibimbing oleh pembimbing. Kan satu protokol kira-kira apa yang mau dilakukan. Nah, itu akan lebih produktif, Pak. Kalau selama ini kan mungkin kalau magang dalam pengertian pengalaman kerja gitu ya. Ya itu juga positif sih, cuman menurut saya untuk tantangan ke depan yang kita bicarakan tadi tentang smart farming, tentang tantangan apa namanya anak-anak muda yang ya kan yang pada lari ini dari dunia pertanian, saya kira mau tidak mau orientasi kita para gini kita mesti berubah. Ya baik, makasih Pak Fauzan. Ya nih kata tadi join riset Pak. Iya. Baru kalau gitu nih pas Gunadarma siap Pak dengan jaga-jagain fokus kalau gitu. Siap Pak Fauzan. Terima kasih Pak Fauzan. Oke Pak Bambi, tanggapin nih. Tadi Pak Fauzan mengatakan join riset gitu ya. Tapi kalau misalkan internship mungkin juga karena terbatas gitu ya, yeah, tempat dan juga waktu. Sedangkan yeah, kalau join riset berarti sudah ada kira-kira apa yang mau dibangun, dimodelkan dan diterapkan. Yeah. Gini tanggapannya Pak Bambi. Iya, yeah, terkait dengan join riset memang sebetulnya kami juga di Tenopar ya, kami juga terus mengembangkan sih ya. Antara lain juga dengan Pak Yohanes di robotik ya gitu ya. Juga, nah ini kelihatannya ada sinyal baik dari Pak Fauzan nih ya, yeah, bahwa Great Giant Food juga bersedia untuk berkolaborasi terkait dengan joint venture di bidang smart innovation farming ya gitu.
tadi terkait dengan misalnya Pak Fauzan menyampaikan bahwa di sana menggunakan juga UAV ya drone, bahwa kami di Tanopark juga sekarang sedang persiapkan sistem itu ya, gitu ya, sistem itu supaya bisa menganalisis lahan dan sebagainya dari image ya, jadi imaging kemudian diproses dan sebagainya. Di kita juga ada superkomputer di JX1, di J100 ya, A100. Nah itu semua bisa dimanfaatkan ya, dan juga bisa juga digunakan oleh industri juga sebetulnya ya, untuk berkolaborasi dalam penelitian untuk mendapatkan tentunya hasil riset yang baik ya gitu ya. Betul. Ya. Baik, mumpuni, bermanfaat. Betul. Ya. Tidak hanya publikasi tapi diterapkan oleh masyarakat. Industri mempunyai pengalaman yang jam terbang sangat tinggi dalam hal tekanan. Kami punya sumber daya juga terkait dengan apa namanya hasil riset. Jadi itu kalau itu bertemu, saya rasa itu akan menjadi apa namanya produk yang dahsyat ya. Oke, gitu ya. Baik. Luar biasa sekali. Untuk itu Gunadarma terbuka, pihak Green Jaya Food juga terbuka. Ya. Siap ya. Harus sama-sama siap untuk Indonesia lebih baik tentunya baik. Sekarang ke Pak Yoni, Pak Yohanes. Pak Yohanes, tadi kita sudah bahas tentang katakanlah kerjasama, kemudian juga tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di mana Universitas Gunadarma juga menerapkan hal tersebut nih Pak Yohanes. Nih Pak Yohanes, zaman dulu belum ada nih Pak Yohanes ya hal-hal seperti ini. Nah, kira-kira tantangan dari praktisi itu apa sebenarnya? Secara garis besar, apakah transfer ilmu nih Pak Yohanes ya, mohon izin? Transfer ilmu gitu ya, transfer knowledge gitu ya bahasanya mungkin ya, transfer knowledge Pak Bembi. Nah, atau mungkin hal-hal teknis lainnya mungkin, silakan Pak Yohanes bisa ditanggapi. Ya, tantangan dari praktisi adalah lebih kepada bagaimana yang pengalamannya selama ini sudah mumpuni, yang sudah pernah melakukan dan yang sudah mengalami banyak tantangan dan bisa menyelesaikan tantangan tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah mentoring. Jadi bagaimana side to side atau berdampingan mengerjakan hal tersebut dan mementoring menemukan sebuah temuan atau inovasi atau invention bersama-sama. Dan pola tersebut bagaimana cara menuangkannya. Nah, itu yang menjadi tantangan paling besar bagi praktisi. Kalau mengenai tentang bagaimana mengendalikannya, mengerjakannya, saya yakin praktisi sudah banyak melakukannya di lapangan, seperti khususnya saya juga di manufacturing. Tapi bagaimana saat saya bersama-sama dengan teman-teman akademisi, adik-adik melakukan joint research, bagaimana saya bisa mementoring mereka, lalu kemudian menerapkan pola, sehingga saat melakukan penemuan tersebut bisa dilakukan bersama-sama, bukan hanya dari satu pihak saja. Nah, seperti demikian mungkin tantangan yang paling besar ya. Selebihnya saya rasa Gunadarma sangat siap, sudah lebih daripada siap. Dan dunia industri silakan masuk dan bisa melihat bagaimana Teknopark ini menjadi pusat data, pusat riset, dan pusat yang menghasilkan inovasi yang luar biasa. Bukan saja dari farming, tapi juga lingkungan sekitar, lingkungan bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah produk-produk yang bisa menjadi dampak bagi masyarakat. Demikian mungkin jawabannya Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Nah, Pak Yohanes, terkait dengan persiapan katakanlah mahasiswa yang ikut dalam program MBKM ini, ya tidak hanya akademisi ini, sebenarnya selain apa ya, tadi mungkin untuk katakanlah basic atau dasar kemampuan, itu pasti harus disiapkan dulu gitu Pak Gendi ya. Ya, karena tidak mungkin dimulai dari nol lah. Setidaknya katakan mahasiswa harus siap juga punya pengalaman tadi hal tersebut, minimal walaupun hanya mencoba, membaca, dan segala macam. Nah, ini sebenarnya dikatakan sebagai penghambat atau tantangan besar juga bahwa sebenarnya mahasiswa ini mampu kok, cuma memang belum terjun aja. Gimana nih Pak? Karena kadang kalau dipaksa ada yang jadi patah, Pak, katakanlah mundur. Ya. Ada yang juga dipacu jadi semangat gitu. Karena tipikal mahasiswa pasti berbeda-beda ini. Gimana pengalaman Pak Yohanes ini selama ini? Jadi kami mengerjakan satu proyek di salah satu manufacturing di Kerawang, Pak. Kita sebut saja Toyota ya, karena kami sedang mengerjakan beberapa proyeknya Toyota. Kami bersama dengan beberapa mahasiswa dari Gunadarma yang sudah turun bersama-sama, jadi saya dan beberapa tim senior, itu kami mengerjakan proyek itu bersama-sama, Pak. Nah, saat dalam pekerjaan tersebut, apakah mahasiswa tersebut sudah bisa? Belum tentu bisa, Pak. Apakah mahasiswa yang sudah siap? Belum tentu siap, Pak. Tapi bagaimana kita menuangkannya dalam satu pola yang membuat mereka bersama-sama dengan kita, Pak.
Dan saya rasa soal siap tidak siap bukan dari konsep apakah ini orang sudah penuh atau tidak penuh knowledge-nya. Tetapi saya bisa katakan adalah bagaimana kita bisa hand in hand collaboration dengan mereka mengerjakan ini. Kalau ditanya bagaimana kemampuan mereka, tentu mereka sudah mampu, Pak, sebelumnya, Pak. Sudah punya basic requirement. Tetapi kalau ditanyakan apakah basic requirement sesuai dengan requirement dapat experience yang dialami oleh si praktisi, tentu tidak, Pak. Tentu jauh sekali. Akan tetapi bagaimana menuangkannya ini menjadi sebuah pola yang menarik. Dan kami melakukan itu di sana, dan bagaimana kita menyaksikan sendiri mahasiswa Gunadharma bisa menciptakan forklift otonom. Forklift otonom yang bisa mengantarkan beban sekitar setengah ton menuju mesin daripada pencetakan Dai. Dai satu pencetakan mesin Asia Toyota di sana. Ini yang sangat menarik, Pak. Baik, terima kasih Pak Yo. Luar biasa sekali jawabannya Pak ya. Ya, ini selaras yang tadi selaras dengan saya ya, bahwa memang MBKM itu mahasiswa itu kuliah di industri ini itu ya. Nah, kira-kira jadi begitu. Kalau dikatakan mahasiswa itu siap langsung bekerja belum ya, karena ini bukan magang seperti dulu ya. Betul. Tapi memang ada peran dari industri juga ya dalam hal tadi kuliah di lapangan itu ya Pak Mas Guntur ya. Oke, baik. Nah Pak Bimbi, tadi kita udah bicara tentang kerjasama ini. Iya. Dari katakanlah praktisi yang luar biasa Pak Yo Frevanes. Siap gitu kan ya? Iya. Dengan tajuk langsung, karena ya memang generasi muda akan tongkat estafet Indonesia-nya akan dipegang oleh generasi muda. Kita apalagi bonus demografi Indonesia, iya. Pak Bimbi. Kemudian dari pihak perusahaan gitu ya, katakanlah Triple Helix gitu ya, yang tadi di penerapan ini Pak Fauzan dengan perusahaannya siap juga untuk kolaborasi atau joint research seperti itu. Iya. Nah, seandainya sudah siap hal tersebut, berarti perguruan tinggi juga harus siap nih. Betul. Pak Bimbi, dengan hal tersebut kira-kira model yang akan diterapkan harapan kedepannya oleh Universitas Gunadharma seperti apa untuk menyiapkan hal ini semua sehingga harapannya adalah tidak hanya teoritis, praktikal, tapi juga bisa bermanfaat produk-produk tersebut digunakan oleh masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Gimana ya, Pak Bimbi? Baik. Jadi kuncinya sebetulnya adalah komunikasi yang intensif antara perguruan tinggi dengan industri. Itu sih Mas Guntur ya. Jadi kita perlu duduk bareng, ngobrol bareng, mau dibawa kemana ini ya. Betul. Ya. Kemudian apa yang bisa kami bantu dari industri, perguruan tinggi dan juga demikian juga dari industri, sehingga akan bertemu dalam sebuah metode, bagaimana sih model asesmen terhadap mahasiswa itu gitu ya, bagaimana tadi metode pola-pola atau model-model pembelajaran bagi mahasiswa itu yang merupakan gabungan antara perguruan tinggi dengan praktek lapangan di industri. Nah ini yang tentunya kami terus kembangkan. Makanya ada Tenopar tadi Mas Guntur ya, antara lain. Kami ingin membuat sebetulnya ini semacam laboratorium lapangan ya. Gitu ya. Jadi kalau hasil riset dari dosen, mahasiswa tidak hanya masuk laci gitu ya, istilahnya ya, tapi juga diterapkan di Tenopar. Begitu. Jadi misalnya ada beberapa contoh ya yang diterapkan Tenopar dari hasil riset dosen ya, hibah-hibah itu kita terapkan di Tenopar supaya terlihat dampaknya bagi masyarakat. Jadi tidak hanya sebuah, artinya ini kan bentuk tanggung jawab apalagi hibah pemerintah ya, dari pemerintah APBN, bukan tidak hanya ini bentuk tanggung jawab kita terhadap bagaimana penerapan untuk masyarakat, bagaimana teknologi yang kita guna desain ini tepat guna bagi masyarakat. Itu yang tidak hanya di sekitar tanah tadi Pak Iras sampaikan bahwa kita ngapar tidak hanya smart farming tapi juga hampir semua bidang, karena ini kawasan terintegrasi ya. Bahkan tadi pariwisata ya, Pak Bimbi bilang. Pariwisata juga ya, dan banyak hal yang bisa diterapkan di sana ya. Jadi Tenopar bisa memberikan tidak hanya menara gading ya, tapi bisa memberikan membawa manfaat lah bagi masyarakat sekitar ya gitu. Kita bersama-sama masyarakat, bersama-sama antara industri, tadi pemerintah, Triple Helix ya, itu akan benar-benar bisa menghasilkan suatu produk yang bisa bermanfaat. Baik, nah terima kasih. Untuk itu Pak Bimbi, Pak Yohanes dan juga Pak Fauzan, tak terasa kita sudah 1,5 jam ya sepertinya, kurang lebih seperti itu, dan ini kita sudah akhir acara. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fauzan Humaydi yang luar biasa sekali atas bergabungnya dan juga berdiskusi dengan kita dalam Uji Top eksklusif kali ini, dan juga Pak Yohanes yang luar biasa dari segi praktisi, dan juga Pak Bimbi tentunya ya, yang gimana dari akademisi. Ini adalah kolaborasi Triple Helix tentunya.
pemerintah sudah menyiapkan ya untuk wadahnya, kemudian bagaimana caranya perguruan tinggi dan juga industri selaras, yang dimana menyiapkan generasi muda kita, apalagi Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, bagaimana nasib Indonesia ke depannya? Untuk itu, smart farming ini merupakan salah satu tema yang luar biasa, yang dimana tadi saya buka dengan awal, bahwa ternyata menurut penelitian FAO, ya dibutuhkan sebesar peningkatan 75% untuk bisa menghidupi prediksi di mana manusia hidup di bumi ini ada sekitar 9,5 sampai 9,6 miliar. Untuk itu, kolaborasi ini menjadi hal penting untuk kita semua. Ya, apalagi Universitas Gunadarma terbuka untuk industri dan juga praktisi. Kita sama-sama bangun Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, akhir kata, saya pamit Guntur Eka Saputra dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan, karena kesempurnaan milik Tuhan dan kekurangan milik kita manusia. Untuk itu, terima kasih dan sampai jumpa.